Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil ambiya wal mursalin ala illallah, wa ala alihi wa ajma'in syadu an la ilaha illallah wa syadu anna muhammadur rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billah aliyul azim la ilaha illallah Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan muliakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Jasrudin, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, SMSI, Ketua Pembina Yayasan Wakapumi yang juga Ketua Dewan Guru Besar. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Haji Muhammad Mohtar Nurjaya, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Umi beserta jajaran pengurus yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sahrir Malongi, Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Umi. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding, SMSI, Rektor Umi dan juga selaku Ketua Senat beserta seluruh anggota Senat Universitas Muslim Indonesia Makassar. Saya juga ingin menyapa yang terhormat Bapak Ibu undangan dosen dan karyawan UMI wabil khusus seluruh sipitas akademika Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, izinkan saya dalam kapasitas sebagai dekan mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa serta rasa bahagia atas pengukuhan Profesor kedua dalam lingkup Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya izinkan saya akan membacakan kurikulum PT Bapak Profesor Dr. Insinyur Laipa STMT IPM Asia Engineering sebagai Profesor Teknik Kedua Teknik Kimia Kedua di Indonesia Timur setelah Profesor Dr. Insinyur Haji Andi Alading MT IPM. Profesor Laipa lahir di Polsun Suno, Kabupaten Muna Pulau Buton Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Desember 1970 dari pasangan Haji Laere Almarhum dan Ibunda Wadopu Almarhumah. Saat ini Profesor Laipa tercatat sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Umi pada program studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia dengan jabatan guru besar golongan 4A. Bidang kepakaran Profesor Insinyur Laipa adalah bidang sumber daya energi dan teknologi proses. Memiliki kompetensi sebagai penyelia halal, ahli K3 umum dan juru sembeli halal. Profesor Laipa saat ini mengampu mata kuliah pada program studi S1 dan S2 teknik kimia. Jenjang pendidikan formal mengenyam pendidikan di SD Impres nomor 2 Posun Sunomuna, SMP Negeri 3 Bau-Bau, SMA Negeri 1 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1989, Profesor Laipa merantau ke Makassar dengan segala keterbatasan. Selanjutnya diterima di jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Mungkin beliau adalah mahasiswa pertama, mahasiswa baru Teknik Kimia yang meminta penundaan pembayaran BPPF SPP karena kendala pembayaran saat itu. Profesor Laipa selama menempuh pendidikan di UMI tinggal di pondok tahfizul Quran, menghafal Al-Quran, mengurus pencerama dan hatib Jumat dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Umar bin Hatab, kampus 2 UMI. Di pondok tahfiz ini disiapkan fasilitas pondokan termasuk lauk pauk secara gratis. Alhamdulillah berkat menghafal Al-Qur'an, beliau bisa lulus hingga memperoleh gelar sarjana teknik kimia dan berhasil menjadi dosen FT Umi. Pada tahun 2000 sampai 2002, menempuh pendidikan studi S2 Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Selanjutnya, Profesor Laipa melanjutkan pendidikan studi S3 di Teknik Kimia ITS Surabaya tahun 2004 sampai 2008. Dan terakhir, pada program profesi insinyur di Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia tahun 2017. Keluarga Profesor Insinyur Laipa memiliki satu orang istri, yaitu Dr. Insinyur Nurjana ST MT IPM ASEAN Engineering, dengan dua putra putri, yaitu Muhammad Faiz Hafiz Laipa Eskom, Putri Parhana Patia Laipa. Satu menantu yaitu Afdiani Muiz, satu cucu Sabram Afik al -Fatib. Pengalaman jabatan tahun 1998 sampai 2000 sebagai sekretaris jurusan teknik kimia FTI UMI. Tahun 2010 sampai 2012 sebagai ketua jurusan teknik kimia FTI UMI. Tahun 2012 sampai 2014 Wakil Dekan 1 dan 4 Fakultas Teknologi Industri UMI. Tahun 2014 sampai 2018 Wakil Dekan 4 FT UMI. Tahun 2019 sampai sekarang sebagai Kepala Halal Center UMI. Berbagai pencapaian telah diraih Profesor Laifa tercatat pada link pidato pengukuhan beliau dan pada layar monitor hadirin dan undangan sekalian. Profesor Insinyur Laipa, tercatatlah memenangkan 10 dana hibah penelitian dari Dikti. Terdapat tiga karya hak kekayaan intelektual berupa hak cipta buku dan beberapa paten. Telah memaparkan persentase ilmiah dalam 10 seminar nasional dan internasional. Telah menerbitkan 39 karya artikel jurnal internasional, jurnal akreditasi nasional, dan karya artikel jurnal pengabdian telah menerbitkan tiga karya buku. Tercatat lima judul sebagai penerima hibah pengabdian pada masyarakat sejak tahun 2009 sampai saat ini. Telah melakukan lima karya pengabdian dari hibah dikti UMI. Menjadi reviewer dan editor pada enam jurnal nasional dan internasional menjadi anggota pada tiga organisasi profesi yaitu Himpunan Polimer Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, dan Asosiasi Dosen Indonesia. Dan yang terakhir, Profesor Insinyur Laipa Insinyur Profesional Madya sangat aktif dalam bidang dakwah Islamia sehingga pada tahun 2017 memperoleh piagam penghargaan atas peran aktif dan pengabdian dalam pembangunan bidang keagamaan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Demikian Kurikulum singkat saya bacakan. Mohon maaf atas segala salah kata dan kalimat. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.